Oke, sekarang saya sudah bersama Berakar Komunikasi di Time Center menjelang acara penghargaan Shorty Awards. Jadi boleh nggak diceritain nih, gimana waktu itu bisa dapat di Shorty Awards ini? Kita entry ke Shorty Awards, jadi setelah kampanye Kisah Belusukan Jokowi itu menang di ajang-ajang advertising lokal di Pinastika dan Citra Pariwara, kita entry ke ajang-ajang internasional, ya salah satunya Shorty Award ini nih. Di Shorty Award ini kalau saya pribadi sangat senang karena kategorinya pas banget. Ada kategori government and politics sama best use of a meme. Nah, dua kategori itu kayaknya pas banget dengan kampanye kita. Gitu. Kita emang merancang kampanye yang sifatnya damai, kreatif gitu. Jadi kampanye yang membawa pesan yang positif. Karena biar bagaimana pada masa pemilu dan kampanye itu hanya berlangsung sebulan. Setelah pemilu selesai, kita harus bersatu lagi sebagai bangsa. Gitu. The award for Berakar Kumanapasi is Yoga Adistrina Hari Prostio and Echo Percy C. Luntau. I'm sure I said that wrong. So come on up, are they here? The campaign was our way to celebrate democracy and diversity in Indonesia. And we thank you, Shorty Award, for that.